Oke guys, saat ini saya mau ngasih unjuk toko Sena ya. Jadi Sena ini adalah toko penyedia untuk spare part Suzuki motor ya, motor Suzuki, dimana notabene katanya, dan memang saya akuin sih, terlengkap se-Jakarta, mungkin salah satu se-Indonesia mungkin. Dan dia udah lama tokonya. Jadi kita masuk loh dari Jalan Gajah Mada ya. Masuk ke Jalan Kebon Jeruk 3. Nah, di sini nih. Toko Sena ya. Sena adalah tokonya penyedia atau penjual spare part Suzuki motor. Jadi bagi yang punya motor Suzuki, sini spare part semua ada lengkap jual dia. Gitu guys. Tahan dulu guys. Ya gini kondisinya nih. Depan toko nih jalanan sempit. Karena kadang banyak yang parkir ya. Jadi mesti ganti-gantian nih lewatnya. Nah, ini kita udah sampai nih sebelah kanan tuh. Ya. Nih dia tokonya guys. Nih tuh. Suzuki Sena ya. Suzuki Sena. Suzuki Sena Era Jaya Agung. Ya. Kita parkir dulu. Oke. Ya, Suzuki sebelahnya Kawasaki, guys. Kalau dari tampak depan. Ini Kawasaki, sebelahnya Suzuki, itu dia. Jadi ini suasananya, suasana di depan. Lagi nyari katalog, jadi pesan spare part harus tahu kodenya, kalau enggak matching kalau Suzuki. Nah, ini Suzuki Smash. Coba mas, ini yang tromol mana ya, bagian tromolnya di belakang. Hah? Coba cek tromol depan, kita mesti cek dulu. Kalau Suzuki beda kode suka nggak mau ditaruh di ininya, kayak di depan dah, tromol depan. Ini saya kan tujuannya nyetromol di tromol ini. Aduh, udah kena angin. Jadi pesen barang ini mau pesen tromol untuk Suzuki Shogun saya, cuman pakai yang karena kodenya sama, pakai Smash Titan punya, tapi ternyata ada dua item yang nggak ada, poin nomor 7 ini sama nomor 15 ini nggak ada. Ini nggak tahu mekaniknya bisa apa enggak. Dan Sena ada semua, cuman dua item yang nggak ada, nomor 7 dan nomor 15 nggak ada. Di Suzuki harus presisi, 7 dan 15 nggak ada. Discontinue. Ini PR nih, PR kita. Jadi gitu guys, tadi udah ngobrol-ngobrol, udah konsultasi, nggak ada. Ya begitulah, kalau di Sena gitu, mereka kalau bilang discontinue ya berarti emang nggak ada. Kalau mereka bilang pesen berarti mungkin ada, harus dicek minggu depan gitu. Ya begitulah situasi dan kondisinya kalau kita ke Sena. Kebanyakan sih ada, ini memang udah langka sih.
Suzuki Smash yang tromol. Zaman sekarang tromol kan udah ini ya, udah hampir-hampir nggak ada gitu ya, maklum lah. Terpaksa cari ini kayak begini nih, yang kayak begini ya, Smash Titan tapi yang tromol tuh. Karena motor saya Suzuki Shogun Kebo, tromolnya sama ini. Ya semoga deh, kita nggak tahu deh, kita coba aja tanya ke bengkel besok ya. Jadi gitu guys, saya mau fokus di sana, ini terlengkap sih, dia hitungannya paling lengkap sih, semua ada tuh kan. Mulai dari apa nih, tuh yang lama-lama di rak situ tuh yang lama-lama. Ini RC 10. RC 10. Ini batok-batoknya lengkap semua guys. Lengkap semua sih. Batok-batok motor lama, karburator, klep, manual adalah jadi. Tinggal nanya aja, tinggal bayar. Oh iya, di sini nggak bisa debit card ya, nggak bisa debit, nggak ada kartu debitnya, jadi harus cash atau enggak transfer. Gitu guys, jadi gitu aja videonya. Oke guys, saat ini saya sudah selesai belanja di sana, dan saya belanja ini tuh perintilan ya, perintilan. Jadi ini adalah saya habis beli perintilan lengkap ya, satu set untuk tromol. Jadi tromol udah susah ya, saya beli di sana, dan di sana ini tromol ini ternyata ada dua item yang enggak ada, tapi yang enggak ada itu cuma perintilannya gitu loh, cuma 5.000 washer, cuma 15.000, dua item doang gitu. Tapi justru perintilan itu yang merepotkan, karena enggak ada perintilan tuh enggak bisa dipasang, mekaniknya juga enggak bisa, motor enggak bisa selesai gitu. Kayak gini-gini kan perintilan nih, kayak gini-gini tuh kecil-kecil gitu. Jadi buat tromol. Jadi intinya guys, belanja di Sena ini ya, mereka terlengkap, tapi bukan berarti semua ada ya 100% ya. Kalau boleh saya simpulkan sih 80% lah mereka itu barangnya ada gitu, 80% ke atas lah gitu. Tapi kalau untuk motor-motor Suzuki yang umur 10 tahun, 15 tahun pun saya rasa masih aman lah. Cuman kalau rombak total, misalnya mau restorasi ganti semua ya, kalau semakin tua motornya semakin jarang, mereka juga barangnya semakin nggak ada. Dan mereka kalau bilang discontinue, nih kan ada beberapa unit yang discontinue nih, kayak ini saya udah kasih. Nah ini nih, mereka udah tulisin tuh discontinue, berarti ini nggak ada nih plate brake cleaning indicator, 5.000 doang nggak ada gitu. Ya mau gimana, nanti kita tanya mekanik bisa nggak ngakalin yang nggak ada itu ya gitu. Oke deh, kayak gitu aja guys, bagi yang mau datang silahkan, harganya harga standar, dan yang pasti semua barang di sana ori ya. Oke guys, thank you, gitu aja.